Ganda campuran Malaysia, Chen Tang Ji dan Teo Ei sangat terinspirasi dengan pelatihnya, Nova Widianto, usai menjuarai Taipei Open 2023. Tidak bisa dipungkiri bahwa Nova Widianto memiliki peran besar dalam memoles pasangan Chen Tao yang sedang mencuri perhatian. Ya, pasangan ganda campuran peringkat ke-19 dunia tersebut baru saja menjuarai ajang Taipei Open 2023 yang dilangsungkan pekan kemarin. Gelar juara turnamen level Super 300 itu didapat Chen Tao dengan solid saat tampil di laga puncak. Ya, melawan wakil tuan rumah Qiu Haixiangjin dan Lin Xiaoming, Chen Tao menang 2 game langsung dengan skor akhir 21-12 dan 21-8 dalam durasi hanya 30 menit. Gelar Taipei Open 2023 menjadi gelar ketiga bagi Chen Tao yang didapat pada kalender musim 2023 ini. Tangan dingin pelatih asal Indonesia Nova Widianto tentu tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan mereka sejauh ini. Hal tersebut diungkap oleh Teo Ei yang merasa bahwa Nova merupakan figur pelatih yang sangat baik. Coach Nova seperti seorang ayah bagi kami, dia memperlakukan kami dengan sangat baik, kata Toh dilansir dari laman The Star. Lebih lanjut, pria yang pernah berpasangan dengan Liliana Natsir tersebut dipandang mampu menghadirkan rasa percaya diri yang tinggi. Dia adalah pelatih yang sangat bagus, ucap Toh menjelaskan. Saya merasa percaya diri ketika dia berada di belakang kami sepanjang laga karena dia memiliki aura baik, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Tuah Ei juga berharap bisa memenangi turnamen-turnamen yang dimenangi oleh Nova Widianto saat masih bermain. Meski sadar hal itu sulit tercapai, tapi tekad dari Tuah Ei harus menjadi alarm bagi ganda campuran Indonesia. Saya harap saya bisa memenangi setiap turnamen yang dia menangkan sebelumnya, kata Toh Ewi menegaskan. Tetapi tentu saja dia memenangkan banyak ajang besar, tuturnya menambahkan. Toh Ewi juga mengungkapkan rasa bahagianya usai Liliana Natsir pasangan Nova mengikutinya di Instagram. Saya begitu gembira ketika dia mengikuti saya di Instagram sebelum laga perempat final, ucap Toh Ewi. Saya menyukai gaya permainan dan karakternya di lapangan, tuturnya menambahkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Chen Tang Ji yang merasa performanya makin oke sejak ditangani oleh Nova Widianto. Chen Tang Ji juga mengutarakan hasrat untuk mengikuti atau bahkan melebihi pencapaian Nova Widianto saat masih menjadi pemain dulu. Pelatih kami adalah pemain dan pelatih yang luar biasa, kata Tang Ji. Saya berharap untuk mengikuti jejaknya, tetapi jika memungkinkan ya, melalui pencapaiannya itu, imbuhnya menambahkan. Untuk Olimpiade Paris 2024 mendatang, Toh Ewi tidak ingin berbicara terlalu jauh karena masih perlu bekerja keras, lebih keras lagi. Saya sangat senang dengan kinerja kami di sini, tapi kami butuh kerja lebih keras lagi dan tetap rendah hati. Ya, untuk hasil yang lebih baik tentunya, tegas Toh Ewi. Saya pikir kami telah berprogres dengan baik, tapi kami masih memiliki jalan yang panjang, imbuhnya menutup percakapan.